Assalamualaikum guys, jumpa kembali di channel saya yaitu Jamas Jack TV. Di video kali ini saya akan membahas sesuai judul atau tema yang saya tulis di YouTube saya ya guys, yaitu bagaimana cara membersihkan kotoran atau kerak jamur yang ada di dalam mesin. Untuk kotoran, kerak atau jamur yang ada di dalam mesin itu sebenarnya tidak sulit untuk menghilangkannya guys. Untuk bahan-bahannya pun cukup gampang dan bisa ditemui sehari-hari dalam kehidupan kita ya guys, mulai dari deterjen, sikat gigi, kuas, spon, dan kain mikrofiber untuk membersihkan mesin ya guys. Untuk saya membersihkan mesin ini tergantung dari warna cat yang ada di kolong mesin ini ya guys. Berhubung ini warnanya silver, jadi saya memakai deterjen biasa guys. Kalau warna putih, biasanya saya menggunakan sabun colek warna biru, karena sabun colek warna biru ini cukup keras dan bisa menghilangkan kotoran jamur atau kerak yang ada di ruangan atau apron ataupun di dalam mesin-mesin ini ya. Untuk membersihkan mesin ini, usahakan jangan menggunakan bahan kimia yang mengandung HF atau HCl atau air keras atau sebangsa apapun yang mengandung cairan keras ya guys. Karena untuk membersihkan mesin dengan bahan kimia yang mengandung air keras seperti HF, HCl ataupun yang lainnya itu bisa efeknya itu akan menjadikan abrasi kepada bagian besi atau cat atau baut yang ada di dalam mesinnya guys. Ini bisa-bisa menjadikan keropos kepada mesin. Dan biasanya kalau untuk salon, untuk semuanya memang sih yang digunakan itu bahan yang mengandung HF guys. Tapi untuk campurannya kan harus tahu untuk perbandingan dari bahan HF ini berapa banding berapa. Kalau saya sih biasa menggunakan 1:7 untuk air HF dan untuk membersihkan kerak-kerak atau jamur yang sangat lengket karena dengan panasnya mesin ini guys. Kenapa untuk kotoran atau kerak jamur yang ada di dalam mesin ini biasanya sulit dihilangkan? Permasalahannya kan di dalam mesin itu untuk sirkulasinya panas ya guys. Jadi untuk kotoran atau noda yang ada di dalam mesin memang sulit kadang-kadang dihilangkan. Dan oleh sebab itu di sini saya akan mengasih tip bagaimana caranya membersihkan mesin dalam ini guys. Dan untuk bahan-bahannya sebenarnya banyak yang kita jumpai ya guys, dan tidak terlalu sulit untuk bahan atau apa saja yang perlu untuk membersihkan mesin ini ya guys. Mulai dari ember yang diisi air, sikat gigi, kuas, lap mikrofiber, spon, dan deterjen. Kalau untuk warna silver, saya menggunakan deterjen biasa ya guys. Untuk warna silver ini, berhubung untuk kotorannya biasanya tidak terlalu sulit, saya menggunakan deterjen biasa yang bisa digunakan untuk cuci pakaian itu ya. Tapi kalau untuk warna putih, biasanya itu kotoran lebih kelihatan dan noda-noda itu lebih lengket biasanya guys. Saya biasanya menggunakan sabun colek warna biru, karena sabun colek warna biru ini sangat keras dan bisa menghilangkan kotoran atau flek atau jamur yang ada di dalam kolong mesin, baju di apron atau itu di bawah kap mesin ini guys. Kalau warna kuning, sabun colek yang warna kuning atau warna putih atau warna yang hijau itu menurut saya itu kurang keras untuk menghilangkan kotoran atau noda yang ada di dalam mesin ya guys. Karena mungkin untuk warna kuning ini bisa digunakan juga untuk berwarna silver, silver hitam juga bisa ya guys. Dan di sini saya akan menerangkan tip dan cara membersihkannya ya guys. Oleh sebab itu lihat terus channel saya atau video saya ya guys dari awal sampai akhir, mungkin bisa bermanfaat bagi semua yang bisa mengerjakan di rumah dan tidak sempat mengerjakan di salon karena kesibukannya, bisa dikerjakan di rumah. Dan ini cara dan tutorialnya, semoga bermanfaat ya guys. A few moments later. Pertama-tama yang saya kerjakan adalah bagian atas atau di bawah kap mesin dulu ya guys. Kenapa
saya mengerjakan bagian atas dulu ya guys, karena untuk bagian atas itu kalau udah bawa bersih takutnya kotor lagi, jadi saya mengerjakan bagian atas dulu. Kita cuci dengan tadi yang sudah tercampur antara sabun deterjen, Tamalab Microfiber, baikpun sepon, tuas, dan sikat gigi. Untuk membersihkan bagian kolom cat bagian mesin ini, saya menggunakan kain microfiber untuk membersihkan bagian atas. Karena dengan kain microfiber ini kotoran, kerak atau flek itu bisa hilang ya guys. Kalau kita menggunakan sepon, mungkin sangat sulit sekali untuk menghilangkan bagian kerak atau jamur yang ada di bagian cat kolom mesin ini ya guys. Setelah saya membersihkan bagian atas selesai dan rata semua, kita kerjakan bagian bawah ataupun bagian area mesin ya guys. Kita cuci juga dengan pertama dengan kain microfiber untuk membersihkan bagian kerak dan jamur-jamur yang ada di kolom mesin ya guys. Dan setelah itu kalau sudah merata semua yang kita kerjakan di dalam kolom mesin ini guys, usahakan 2 kali sampai 3 kali cara membersihkannya ya guys. Kalau biasanya kalau untuk 1 kali 2 kali untuk kotoran jamur atau kerak yang ada di kolom mesin ini masih sulit dihilangkan, mungkin dengan beberapa kali 2-3 kali untuk membersihkan kolom bagian mesin ini bisa hilang noda jamur dan kerak ya guys. Karena dengan berkali-kali yang kita bersihkan ini, mungkin terakhirnya juga kita bisa memakai spon untuk membersihkan bekas tadi yang sudah dikerjakan dengan kain microfiber ini guys. Dan di dalam membersihkan mesin ini yang terpenting kita tutup baik soket dan baik dinamo ampere ya guys. Yang terpenting untuk soket kita perlu ditutup dengan plastik ya guys, agar tidak kemasukan air. Karena kalau soket atau dinamo ampere yang kemasukan air, takutnya kendalanya saat kita hidupkan atau nyalakan mesin agak berbet atau pinggir ya guys. Dan itu pun sebenarnya tidak sulit untuk menghilangkan brebet atau ginjal kepada air kan, karena tidak basah. Mungkin di posisi mesin udah nyala dan udah dipanasin, air yang masuk dalam soket ataupun dinamo ampere itu lama-lama akan hilang dan bisa kembali normal kembali guys. Tapi usahakan untuk menutup bagian soket-soket yang ada di dalam mesin, bagian dinamo ampere juga perlu ditutup juga ya guys. Oke guys, lihat terus video saya ini ya guys. Dan setelah saya cuci untuk bagian mesin yang telah saya sabun semua tadi guys, kalau bisa menggunakan selang, dan kalau tidak bisa kita menggunakan kanibu untuk menetralisasi dari bekas sabun yang kita tadi sudah dicucikan semua, baik itu di kap mesin, bawah kap mesin, dan itu di kolom-kolom mesin. Kita siram dengan air ya guys, dan juga bisa dengan selang air juga bisa, tetapi jangan terlalu tekanannya, jangan terlalu tinggi ya guys, takutnya imbasnya di dalam soket atau di dalam dinamo ampere kemasukan air juga ya guys. Setelah kita cuci dengan air, kita bilasi dengan air untuk mesin ini. Setelah itu kita lap kanibu guys, semua yang ada di baik itu di bawah kap mesin ataupun di bagian dalam ataupun di kolong mesin ini, kita lap dengan kanibu biar kering dan tidak ada air sekalipun kalau bisa ya guys, sudah dilap kering. Setelah itu saya kasih silikon agar mesin kelihatan lebih
lebih bagus dan lebih bersih ya guys. Tapi jangan lupa ya guys, kalau sudah dikasih silikon ruangan mesin, baik di karet, baik itu di body mesinnya bagian dalam kolong, usahakan dilap kering ya guys, bekas silikon. Kenapa? Kalau kita tidak dilap kering untuk bagian mesin ini, nanti akan kotoran atau debu itu nempel lagi kepada yang kena silikon tadi itu ya guys. Kita lap kering setelah saya silikon untuk mesin ini ya guys, biar kelihatan anggun dan cakep sedikit untuk bagian mesin ini ya guys. Te llamo para que vaya a recoger la paellera y me acuesto el sub para ya para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. Oke guys, inilah hasilnya dari cara membersihkan mesin dari debu ataupun kerak jamur yang ada di dalam mesin ataupun di kolong-kolong mesin ya guys. Mesin nampak baru, seperti baru juga ya, maksud saya. Seperti mesin dari dealer lagi ya guys, bersih, mengkilap, warnanya pun hitamnya tuh hitam lebih solid gitu ya namanya guys. Oke guys, terima kasih untuk video saya kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dikerjakan di rumah. Oke guys, wassalamualaikum.